Eh yo, what's up bro? Balik lagi sama Xam Gaming di sini. Oke, jadi video kali ini gua bakal nge-review akun server Brazil nih guys ya. Nih kalian lihat nih guys bahasanya guys. Ini server Brazil nih guys ya. Gua dipinjemin akun ini. Akunnya akun bot juga nih guys ya sebenarnya. Akun baru buat gitu guys. Cuman kita bakalan nge-review akunnya. Event-event di server Brazil nih guys ya sama shop-shopnya. Oke lah nih. Akunnya bot nih guys, baru buat juga. Nih nggak tahu server luar tuh ada streamer guys, ada stream nih nggak tahu buat apa guys. Kita di Indo nggak ada ya guys ya, kita di Indo nggak ada gitu. Langsung aja kita mulai dari event-eventnya lah guys ya. Nih gua kaget banget ya guys ya lihat event-eventnya nih. Langsung aja kita lihat bareng-bareng nih guys ya. Kita cek ke event. Nih dia lagi ngeluarin set-set bola ya guys ya. Set bola cuman nggak tahu nih cuman 9 diamond nih guys kayaknya guys. Kita langsung aja cek ya guys ya. Nah, jadi dia tuh lagi ngebuka event bola ya guys ya. Event baju bola sama celana bola guys. Kayaknya 9 diamond guys tuh kalian lihat sendiri tuh guys. Kita cek event kedua. Ada Joker sebagai diamond juga, nggak tahu lah nih gua nggak ngerti bahasa apa ya guys ya. Apalagi guys, nah ini nih guys ya, jadi dia tuh lagi ngeluarin event vector skin vector gratis ya guys ya, cuman ngumpulin token-token ini guys. Ada skin AWM juga gratis, ada shotgun katalisem juga, ada katana blood moon juga guys. Gila sih ini, cuman butuh 30 token guys. Gila, di Indo mana ada guys gratis-gratis event langka gini guys. Gak tau server luar tuh pada dimanjain gitu guys. Ini dia lagi ngeluarin ini nih guys ya, event-event. Ini gua keren banget sih ini ya guys ya, gua aja belum punya gitu guys. Kemarin gua mau nyepin gak ada diamond gitu guys. Ini kita cek eventnya lagi nih guys ya. Nah ini eventnya nih langka banget guys, jadi di Indo ini kan gak langka guys, cuman yang langka tuh ini guys. Kita gak ada guys di server luar guys. Di server Indo gak ada kita guys. Kita gak ada di server Indo. Sama ini ada sih, ini inkubator ya guys ya kalau gak salah. Inkubator pas Natal kalau gak salah. Nah jadi dia tuh lagi ngeluarin balik ya guys ya. Ada ini juga nih, yang kepala biskuit ini guys. Gila sih ini, sangat-sangat dimanjakan guys. Nah, oh dia lagi event besar-besaran, event bola guys. Nih lihat aja guys, dia lagi ngeluarin sepatu bola juga gitu. Gila sih ini, gila sih. Nah ini ternyata dia tuh, wah gratis ternyata guys. Gratis ternyata guys, baju bolanya gratis guys. Astaga cucu. Event legend nih guys ya. No no no, kalian lihat guys. Ini baju bola semua guys. Gratis guys, cuman butuh 2 token ini guys. Nah, jadi dia lagi ngeluarin event ini juga. Banyak banget ya guys event di Brazil guys. Menurut kalian gimana guys? Eventnya gratisan semua cuman ngumpulin token doang guys. Nah, gue juga mau ngumpulin token. Event selanjutnya, oh ini event ini nih guys ya, kelas squad kalau nggak salah. Jadi dia lagi ngeluarin Bermuda remaster juga gitu guys ya. Coba kita mulai baca guys. Nah iya guys, kita cek apa lagi guys. Udah nggak ada, kita mau cek top regionnya cuman nggak bisa guys. Kita mau cek top regionnya tapi nggak bisa guys. Kita cek apa lagi ya, kita cek rank royalnya lah guys ya. Kita cek, oh ternyata dia rank royalnya tuh inkubator, dia lagi ngeluarin event dino guys, 6 hari lagi guys event dino ini. Gue sih kalau maunya incer yang pink ini guys, imut gitu guys. Nah dia juga lagi ngeluarin, kemarin tuh dia lagi ngeluarin event
MP40 guys. MP40 gila sih, ini keren banget. Ini gua paling incer banget yang ini nih guys ya. MP gua aja MP Joker gitu guys. Nah, ini juga nih eventnya guys. Gila sih banyak banget guys. Oh iya. Ruby token ada juga deh guys. Nah, ini inkubator terbarunya nih guys ya. Satu server, server Brazil, server manapun pasti ada ini guys. Pasti ada inkubator ini ya guys ya. Kita cek event senjatanya. Ini event senjatanya nih burik banget ya guys ya. Kok dimasukin di inkubator gitu guys, padahal nggak ada attachmentnya guys ya. Kayaknya nggak ada deh. Ini nggak tahu deh guys. Berantem yuk. Dia lagi event famas guys. Famas ya guys ya. Kalau kita tuh lagi event, event apa sih namanya? Oh iya, kita lagi event Thompson guys. Kalau nggak salah kita lagi event Thompson. Terus gold royalnya seperti biasa. Ini juga kita sama ya guys ya. Event ini guys. Gue sih curiga nih, dia di shopnya nih lagi ngeluarin. Kita cek shopnya nih guys ya, yang paling kita tunggu-tunggu nih guys. Gue curiganya tuh dia lagi ngeluarin jenggot BNL gratis guys. Ini shop-shopnya nih guys. Berapa diamond menjadi guys? Yang terbaik kamu menjadi yang terbaik kamu membutuhkan. Oh, sama, yang sama terbaik guys. 499 diamond guys. Kita lihat dari normalnya nih. Kita dari armorinya nih kayaknya sama ya guys ya. Kita crate juga. Oh, crate-nya dia lagi ngeluarin event bola guys. Pantes, padahal bisa diklaim gratis ya guys ya. Cuman ngumpulin 2 token doang guys. Nah, dia juga ada event ini guys, sepatu bola. Event ini. Wah, gila sih ini. Kira-kira kerenan mana guys, server Indo sama server Brazil guys? Soal shop-shopnya, soal event-eventnya guys. Menurut gue sih kerenan Brazil ya guys ya, terlalu dimanjain gitu guys. Kita server Indo mana ada guys? No cuan, no baju guys. Nah, kita redeem-redeemnya sama aja ya guys ya. Sama aja guys. Kita lihat shopnya ya guys ya. Ini rekomendasinya. Kita lihat event-eventnya. Nah, event ini dikeluarin lagi deh guys. Lihat bundle-bundlenya ya guys ya. Sama aja sih di server. Nah, ini gak ada nih guys. Ini kalau gak salah mystery shop ya guys ya. Nah, dia tuh lagi ngeluarin ini juga guys. Bajunya Evos guys, yang ada tanda segitiga tuh di belakang ya guys ya. Dia juga lagi ngeluarin baju Genji di cuman 1000 diamond. Cuman 1000 diamond. Wah, gila sih ini. Kita lihat karakternya. Menjadi yang terbaik. Fashionnya. Fashionnya sih sama aja ya guys ya, seperti biasa. Iya guys, sama aja guys dari server Indo. Sama guys. Oh iya, sama guys, sama guys. Gak ada beda ya guys ya, di shopnya gak ada yang beda guys. Cuman ada di bundle itu guys tadi guys. Di bundle ini kok sih incar banget yang ini nih guys ya. Kayaknya udah gak ada sih. Nah, dia juga semua server tuh kayaknya kecuali server Indo tuh custom room dijual 100 diamond doang guys. Kalau di Indo mah kalau 100 diamond doang nih custom room udah pasti buy one tuh adik-adik guys. Udah pasti kita di buy one terus jadinya. Kalau kita cuman seminggu dapat satu gitu. Ya kalau ada yang push doktek. Ya oke lah guys ya, cukup sekian video dari gua. Ini kita lagi nge-review server Brazil nih guys ya. Kalau kalian setuju next kita buat konten review akun server mana lagi guys. Coba komen ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you and see you.